Hari ni, tapi hari ni kita nak belajar tentang karangan laporan. Semuanya nanti kita tonton video berikut. Baik-baik. Murid-murid, setelah anda menonton video tadi, sekarang mari kita buat latihan karangan laporan lawatan. Untuk pengetahuan semua, format laporan yang cikgu ajari pada hari ini, kamu boleh gunakan untuk menulis karangan laporan aktiviti persatuan, laporan hari sukan dan sebagainya. Baiklah murid-murid, mari kita baca soalan ini. Kamu telah menyertai lawatan ke perkampungan orang asli Mahmeri. Sebagai setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, kamu dikehendaki menulis laporan lawatan selengkapnya. Baiklah, sebelum kita mula menulis karangan laporan, mari kita jana idea ataupun isi penting. Untuk itu, cikgu perkenalkan kerangka orang lidi. Baiklah, jika dapat kamu lihat, P yang pertama ialah untuk pendahuluan. I1 untuk isi 1, I2 untuk isi yang kedua, I3 untuk isi yang ketiga, I4 untuk isi yang keempat. Untuk menjana idea isi-isi ini, kamu boleh menggunakan formula 3 bas Datuk Menteri. Apa itu 3 bas Datuk Menteri? 3 bas Datuk Menteri ialah bila, bagaimana, berapa, 3B. A apa, S siapa, Datuk di mana, mengapa. Jadi kamu boleh menggunakan formula ini untuk menjana idea kamu. Dan jika dilihat dalam kerangka orang lidi, B yang terakhir ialah untuk penutup karangan. Tetapi untuk karangan laporan, kamu perlu menambah satu lagi isi, satu lagi perenggan, iaitu perenggan tujuan. Baiklah, murid-murid. Sudah bersedia untuk menulis karangan laporan? Okay, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk format laporan, yang pertama bahagian yang paling atas sekali ialah tajuk laporan. Di sini cikgu kongsikan cara menulis tajuk laporan yang betul. Baiklah, cuba kamu teka. Penulisan tajuk laporan seperti contoh ini betul ataupun salah? Apa dia? Betul? Mari kita lihat jawapannya. Ya, betul. Tepat sekali. Ini adalah cara menulis tajuk laporan yang betul. Di pangkal ayat ataupun di awal perkataan, perlulah menggunakan huruf besar kecuali kata sendi. Tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, bagaimana dengan ini pula? Adakah ini cara menulis tajuk laporan yang betul? Ini salah
Kerana seperti yang cikgu beritahu, kata sendi tidak perlu ditulis atau dimulakan dengan huruf besar. Baiklah, kalau ini pula bagaimana? Semua huruf kecil dan tidak digariskan. Ini juga salah. Seterusnya, kalau begini, semua huruf besar dan digariskan. Anak-anak murid cikgu rasanya betul ataupun salah? Ya, ini juga salah. Dan yang terakhir, semua ditulis dengan huruf besar tanpa digariskan. Ya, ini adalah betul. Murid-murid, daripada kerangka orang lidi, kita pindahkan pula ke dalam piramid idea. Di sini, kita akan menjanakan idea. Kita mulakan dengan perenggan pendahuluan yang pertama. Okey, ini adalah kata-kata kunci ataupun kata-kata tanya yang boleh kamu gunakan. Ha, ingat tadi yang cikgu beri, tiga bas Datuk Menteri. Jadi, untuk perenggan pendahuluan ini, kita menggunakan kata tanya bila, siapa mengadakan, mengadakan apa, di mana dan juga siapa yang terlibat. Mari kita lihat satu persatu. Bila, jadi di sini kamu perlu menyatakan tarikh. Siapa yang mengadakan? Di sini cikgu tulis Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Bandar Angri. Mengadakan apa? Seperti soalan tadi, mengadakan lawatan ke mana? Ke perkampungan budaya Mahmeri. Baiklah, dan yang terakhir, siapa yang terlibat dalam lawatan ini? Ialah seramai 40 orang murid dan 4 orang guru pengiring terlibat dalam lawatan ini. Baiklah, nampaknya perenggan pendahuluan kita dah pun siap. Baiklah, murid-murid, kita teruskan dengan seperti yang cikgu beritahu tadi, nyatakan tadi, dalam format karangan laporan kita ada perenggan tujuan. Jadi, murid-murid jangan lupa untuk tulis tujuan program yang kita jalankan. Untuk soalan ini ialah tujuan lawatan. Jadi, apa yang boleh murid tulis? Murid boleh fikir dan jana idea untuk apa lawatan itu diadakan. Jadi di sini cikgu menulis, melihat dan mengenali budaya orang asli serta menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid. Mudah bukan? Jadi dah siap perenggan tujuan kita. Kita teruskan pula dengan perenggan isi yang pertama. Kita masih lagi menggunakan formula 3 bas Datuk Menteri. Di sini, kata tanya yang cikgu gunakan ialah siapa, bagaimana, apa yang dilihat dan buat apa. Kita tengok satu persatu. Siapa? Kami, ataupun kita boleh gantikan dengan Ahli Persatuan Bahasa Melayu SK Bandar Angri pun boleh. Buat apa? Pada awalnya, bila kita pergi lawatan, kita akan membeli tiket untuk masuk. Bagaimana? Bagaimana sambutan di tempat tersebut disambut oleh Tok Batin dengan mesranya? Dan apa yang dilihat? Ahli-ahli melihat persembahan tarian tradisional daripada kaum Mahmeri. Jadi ini adalah piramid untuk kamu menjana idea, tapi semasa menulis karangan kamu perlu menulis dengan ayat yang lengkap. Kita teruskan pula dengan perenggan isi yang kedua. Kita masih lagi menggunakan formula 3 bas Datuk Menteri. Di sini cikgu memilih kata tanya siapa, apa untuk buat apa, apakah dan apa yang dilihat. Baiklah, siapa? Kami. Buat apa? Melawat ke rumah moyang. Salah satu tempat yang terdapat dalam perkampungan budaya Mahmeri. Apakah itu rumah moyang? Rumah moyang adalah tempat berkumpul kaum Mahmeri untuk menjalankan aktiviti keagamaan dan memperingati nenek moyang mereka. Dan apa lagi yang dapat dilihat oleh peserta lawatan? Mereka dapat melihat pelbagai arca kayu yang diukir dengan cantiknya dan uniknya. Dah siap idea untuk isi yang kedua. Seterusnya,
Seterusnya kita beralih ke perenggan isi yang ketiga. Kita masih juga menggunakan formula 3 bas Datuk Menteri. Di sini cikgu masih menggunakan kata tanya siapa, buat apa dan apa yang dilihat. Baiklah, kita lihat siapa. Kami buat apa? Aktiviti yang seterusnya, melihat demonstrasi lastik dengan menggunakan lastik kayu. Buat apa lagi? Mereka juga bermain permainan tradisional seperti congkak. Dan apa lagi yang mereka lihat ataupun dapat lihat di tempat tersebut? Mereka melihat pameran arca kayu serta alat muzik tradisional. Nampaknya idea untuk perenggan isi yang ketiga juga dah siap. Seterusnya, untuk perenggan isi yang keempat. Masih lagi ya murid-murid, kita menggunakan formula 3 bas Datuk Menteri. Di sini cikgu memilih kata tanya siapa, buat apa, apa yang dilihat. Baiklah, siapa? Menggunakan kata ganti diri ke dua. Kami buat apa? Melihat upacara perkahwinan masyarakat orang asli etnik Mahmeri. Maaf, kata ganti diri tadi yang pertama. Apa yang dilihat? Melihat pelamin yang dihias cantik dengan anyaman perhiasan daripada daun kelapa dan daun nipah. Dan mereka buat apa lagi? Mengambil gambar dan ini adalah aktiviti yang paling murid suka kalau pergi lawatan, iaitu membeli cenderamata. Dan nampaknya piramid idea untuk perenggan isi yang keempat pun dah siap. Baiklah. Dan murid-murid perlu ingat kerangka orang lidi tadi, P yang terakhir adalah perenggan penutup. Jadi untuk perenggan penutup laporan, perlu mulakan ayat dengan pada keseluruhannya. Kamu nyatakan program tersebut memberikan manfaat ataupun tidak kepada murid-murid dan perlu menyatakan harapan. Jadi di sini cikgu senaraikan apakah manfaat dan harapan daripada program lawatan ini. Lawatan itu telah memberikan manfaat kepada murid-murid. Jadi kami berharap agar lawatan seperti ini akan diadakan lagi pada tahun hadapan. Bagaimana ya murid-murid jika soalan ini tentang hari sukan? Jadi kamu pun boleh tulis hari sukan tersebut telah memberikan manfaat kepada murid-murid. Kami berharap agar aktiviti sukan ini dapat diadakan lagi pada tahun hadapan. Bagaimana pula kalau laporan tersebut tentang aktiviti persatuan pun sama juga. Kamu hanya perlu mengolah sedikit ayat sahaja. Jadi nampaknya perenggan untuk piramid idea penutup dah pun siap. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bahagian akhir karangan laporan. Perlu apa? Cikgu nyatakan di sini. Tuliskan laporan disediakan oleh. Mesti ada tanda tangan. Nama pelapor mesti semua huruf besar. Dan tarikh laporan di sebelah kanan. Macam mana ya nak pilih tarikh laporan? Pastikan tarikh laporan itu selepas 3 hari daripada tarikh aktiviti yang dijalankan. Jadi cikgu tunjukkan di sini cara menulis bahagian akhir laporan dengan betul. Nampak di sini cikgu tuliskan di sebelah kiri laporan disediakan oleh. Selari dengan itu cikgu tuliskan tarikh, pastikan ejaan bulan semua huruf besar. Cikgu tanda tangan, nama ditulis dengan semua huruf besar dan nyatakan jawatan kamu. Jadi ini adalah cara menulis bahagian akhir laporan dengan betul. Baiklah murid-murid, setelah kita menjana idea, mari kita lihat contoh karangan yang lengkap.
Baiklah, ini adalah contoh karangan yang lengkap. Ha, di sini kamu dapat lihat tajuk laporan yang ditulis dengan betul. Di bahagian pendahuluan dinyatakan tarikh bila, bila hari apa, kes siapa, ha, Persatuan Bahasa Melayu. Buat apa? Mengadakan lawatan. Di mana? Perkampungan Budaya Mahmedi. Siapa yang terlibat? 40 orang murid dan 4 guru pengiring. Ha, seperti yang kita bincangkan tadi dalam piramid idea. Jadi, perenggan yang kedua, kita tulis tujuan lawatan sahaja. Dan kita tengok contoh perenggan yang pertama. Perenggan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan bila, dinyatakan aktiviti, dinyatakan apa yang dilihat. Sama juga dengan isi yang kedua, apa yang dibuat, aktiviti yang seterusnya, melawat ke rumah moyang. Dinyatakan pula apa itu rumah moyang dan dinyatakan apa yang dapat dilihat. Dan perenggan ketiga, aktiviti yang seterusnya, iaitu melihat demonstrasi plastik dan juga bermain permainan tradisional. Jadi, ini adalah aktiviti yang dijalankan. Baiklah, murid-murid, kita teruskan. Baiklah, kita teruskan dengan perenggan keempat, penutup dan bahagian akhir karangan laporan. Jadi, kita dapat lihat di sini, perenggan keempat, kita nyatakan lagi aktiviti apa yang dilakukan dan kita nyatakan lagi apa aktiviti yang kita lakukan yang terakhir membeli cenderamata. Dan untuk perenggan penutup, mulakan dengan ayat pada keseluruhannya, nyatakan sama ada lawatan itu memberikan manfaat ataupun tidak. Dan kamu perlu menulis harapan laporan ini ataupun aktiviti ini. Ha, jadi untuk bahagian akhir laporan, jangan lupa tulis laporan disediakan oleh, tarikh, pastikan bulan dieja dengan semua huruf besar, mesti ada tanda tangan, tuliskan nama dengan semua huruf besar dan nyatakan jawatan. Jadi, itulah cara menulis karangan laporan yang lengkap dan betul. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Yang penting, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan tinggalkan komen dan tekan butang like. Itu sahaja daripada Cikgu Zura Zahrin. Bye!